Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih lanjutan di episode kemarin ya. Kita telah melakukan perawatan sayur kita secara rutin dan teratur sehingga selalu tampil segar, hijau, dan berseri. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan atau memberitahu pupuk apa yang saya gunakan untuk sayuran saya. Jadi, hanya dengan pupuk inilah kita bisa mendapatkan betul-betul sayur organik tanpa pestisida dan tentunya aman untuk dikonsumsi ya. Oke, teman-teman, masih penasaran bagaimana cara membuat pupuk ini? Ini adalah pupuk bikinan sendiri yang berasal dari sayur-sayuran bekas yang kita fermentasi, teman-teman. Oke, yang masih penasaran, simak video ini terus sampai habis. Jangan di-skip biar teman-teman lebih paham. Ya, tentunya buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa di share jika kira-kira bermanfaat, biar semua orang ikut terinspirasi untuk menghijaukan lingkungan sekitar. Jangan lupa di like jika teman-teman suka dengan tutorial kali ini. Oke, selamat menyaksikan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman ya, ini alat-alatnya dan bahan-bahannya diantaranya adalah sayur-sayuran. Jadi bisa sayuran yang baru ataupun bisa memakai sayuran yang bekas ya. Ini saya memakai, ini ada bayam, ini ada wortel, ini ada kangkung, juga itu ada sawi. Sawi yang sudah tidak dipakai kemarin ngambil dari pasar ya. Terus bahan-bahannya lagi, diantaranya kita bisa tambahkan ini 2 botol Yakult ya. Yakult 2 botol. Terus telur ayam, bisa ayam negeri, bisa ayam kampung ya. Ini 4 biji. Terus ada ini gula. Gula adalah gula merah 1 kg. Ini belum dipotong-potong gulanya, nanti bisa kita potong-potong halus ya. Terus kita siapkan satu wadah. Ini bisa berupa apa saja yang ada di rumah kawan-kawan. Ini tempat wadah ini nanti tempat buat memeram ya, menyimpan, dan di atasnya akan kita tutup. Ini memakai kain ataupun bisa memakai kertas koran. Oke, setelah ini bisa kita mulai langkah awal potong-potong kecil sayurnya. Dipotong-potong kecil. Ini bayamnya dipotong-potong kecil, kangkungnya dipotong-potong kecil, sawinya dipotong-potong kecil, juga wortelnya. Ini dengan maksud tujuan biar mudah dalam proses pembusukan ya, dalam proses fermentasi nanti. Ya, oke teman-teman, ini setelah terpotong halus semua sayuran tadi ya, ada kangkung, sawi, wortel,
juga ada bayam. Ini pokoknya sayuran tadi bahan-bahannya di total 1 kilo, 1 kilogram teman-teman ya, 1 kilogram. Sayuran 1 kilogram. Ini setelah kita potong-potong halus, bisa kita campur saja ya biar merata. Oke teman-teman, langkah selanjutnya jika gulanya belum terpotong-potong ya, bisa kita potong dulu ya, kita haluskan. Nah, seperti ini kita haluskan. Ini adalah 1 kilo gula ya. 1 kilo gula. Oke, setelah benar-benar terpotong, terus kita langkah selanjutnya adalah kita masukkan sayur mayur ya, yang sudah kita potong tadi, ini ke dalam wadahnya. Ini cara penyusunannya adalah sayur yang sudah kita potong halus. Nah, kita susun. Ambil sedikit dulu. Terus kita taruh gula merah di sini. Nah, ini kita taruh, lalu kita tutup lagi, kita lapisin lagi ini sayurnya, lalu kita tumpangin lagi seperti ini, kita lapis lagi. Sampai berulang kali ya, sampai habis. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita pecahkan 4 butir telur ya ke sini ya. 1 2 3 4. Nah, kita pecahkan 4 butir telur di sini. Setelah itu kita masukkan 2 botol Yakult. Nah, Yakult ini berfungsi untuk sebagai bakteri pengurainya ya. Nah, seperti ini. Sekarang sudah beres. Terus kita tutup
Ini kita tutup memakai kertas koran ya. Berhubung saya kertas korannya tidak ada, ini saya tutup saja memakai kain. Nah, ini kain saya bikin dua lapis. Saya bikin dua lapis. Dan diikat pinggirnya ya, diikat. Nah, seperti ini diikat, diikat rapat. Kenapa nggak ditutup rapat pakai penutupnya? Ini kalau ditutup rapat pakai penutupnya nih, nanti akan terjadi fermentasi ini. Takutnya nanti meledak. Jadi kita tutup aja pakai kain. Jadi lewat pori-pori kain nanti gas yang keluar dari fermentasi yang ditimbulkan oleh fermentasi calon pupuk ini nanti akan bisa keluar lewat pori-pori kain. Dan ditutup ini fungsinya itu biar lalat tidak bertelur di sini ya. Nah, setelah ini lalu kita simpan di tempat yang gelap, bagusnya sejuk, tidak terkena sinar matahari. Ini penyimpanan lamanya selama 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu nanti akan jadi. Jadi mol ini tandanya jadi, nanti kalau dibuka itu akan ada aroma wangi seperti aroma tape ya, seperti aroma tapai. Ini adalah ilmu yang saya dapat dari sobat saudara saya yang berada di Malaysia, si Farel Azhar. Ini terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa dipakai sobat-sobat tani di seluruh Nusantara. Oke, langsung kita simpan di tempat yang gelap. Oke teman-teman ya, setelah 2 minggu kita peram dan sudah beraroma bau seperti tapai, maka POC atau mol yang kita bikin tadi dari sayuran bekas tadi ini nanti di situ akan berair ya. Nah, timbul air dan nanti boleh kita peras. Nah, kita peras, diambil airnya, disaring, dan airnya nanti akan kita jadikan pupuk, dan ampasnya ini boleh dicampur sama air, disiramkan juga ke tanaman. Oke teman-teman, jadi hasil daripada pemerasan tadi, nah airnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah mol, mikroorganisme lokal dari sayuran bekas, atau bisa disebut juga POC, pupuk organik cair. Nah, yang nantinya akan kita aplikasikan ke tanaman kita. Dan testimoni ataupun hasil daripada pemakaian pupuk ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil daripada kita menggunakan pupuk organik bikinan sendiri tanpa pestisida, dan sayurnya pun hasilnya adalah sayuran organik yang tentunya aman untuk dikonsumsi buat kita dan keluarga kita teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih atas tutorial ini. Semoga teman-teman bisa paham dan juga bisa mempraktekannya di rumah. Dan untuk cara pengaplikasiannya, paduan percampurannya dan cara pemupukannya nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa di like, di share, dan tentunya di subscribe teman-teman ya, biar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat buat yang lainnya. Sampai jumpa lagi
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.